Sak man. Tuh. Ya, kita masih di spot tambangnya jebol nih, teman. Airnya di sini belum surut ya. Seperti ini suasana di pagi hari. Sampai ke selokan sana jebol. Dropnya tinggi banget kalau di sini. Ini pas lagi surut. Pindah-pindah tuh. Ikannya pada nongol. Di lokasi nih. Ini udah mabok. Tuh. Udah naik semua. Cari ikan kakap. Ada ikan bandeng di sini nih. Terus ya men. Ya terus. Well. Oh, kakap cilik caplikan Yan. Hihi. Kena mulutnya teman-teman. Kakap. Ush. Ush. Setrik men, kena mulutnya men. Kita belikan Yan. Aduh tipu. Aduh. Wassalam. Sem. Ikan gede banget nih. Nggak tahu ini ikan bandeng apa ikan barakuda nih teman-teman. Strike.
Wush. Aduh lepas. Lepas kah? Aduh. Oh, enggak lepas. Oh, enggak lepas. Gandeng longreng alhamdulillah. Wow. Longreng gandeng tadi saya nyanggung sebelah sana poin satu ekor, sekarang saya nyanggung sini teman-teman. Karena dua siang ikannya nggak mau nongol, jadi dia ke dasar aja sini semuanya, lewat dan bandengnya. Kita tunggu aja penampakannya teman-teman. Wush. Mana larinya? Ada di bawah. Pulang terus. Pulang terus. 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 Ikannya kemana nih teman-teman? Bandengnya. Aduh. Capek ngulungin teman-teman. Gila tarikannya bandeng.
Ini kayaknya nih bandeng. Mantap. Ini memang tarikannya kayak jet nih, mantap. Sengaja saya pakai peluru yang panjang, teman-teman. Kepala kuningan panjangnya 25 cm. Mantap. Jos, gandos. Oke, teman-teman, kita cukupkan dulu perjumpaan kita di episode kali ini. Tadi kita sudah mendapatkan beberapa ekor ikan bandeng, dan sayangnya tadi ikan kakapnya lepas ya, teman-teman ya. Oke, terus ikuti di channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.